chapter yang penuh aksi dan lukisan yang begitu mengagumkan daripada Oda Sensei. Chapter ni banyak aksi, so tak banyaklah nak cakap. Okey, marilah kita mula. Kaido kelihatan terkejut dengan serangan Luffy, iaitu Red Rock berjaya mencederakan dia. Lalu Kaido mula terasa yang Luffy tergolong dalam golongan The Great seperti Roger, Whitebeard, Oden, bekas Kapten Kaido iaitu Rock di Zabang dan Akagami, Shanks. Semua tu legend lah. Ha, foreshadow tu. Luffy will be on top satu hari nanti, bak kata seorang lagi legend, David Teo. Bukan janji tapi pasti. Okey, aksi untuk chapter ni bermula dengan serangan Raime Hake oleh Kaido, dan walaupun Luffy boleh tengok future sikit, dia tetap terkena serangan Kaido sebab Kaido ni terlampau laju. Tapi Kaido puji Luffy sebab berjaya mengelak juga dan menjangkakan yang Luffy akan put a good fight kali ni. Big Mom pula nak serang Luffy dengan menggunakan Prometheus, tapi Zoro dengan teknik potongan api Kinemon berjaya memotong Prometheus. Law cakapkan Luffy, kalau Luffy tak suruh transfer Kinemon dan yang lain-lain, dia akan buat juga. Bila Luffy cakap macam tu, nampak macam dia ni orang bawahan Luffy ya. Dia tak mahu lah. Kid pun perli Law pasal tu, dan dia cakap kalau low level people, Law dengan Luffy ni nak bersatu, dia tak kisah. Okey, aksi diteruskan dengan Big Mom menyerang mereka bertiga dengan menggunakan teknik baru Heavenly Bonbon. Keluar 3 fireballs dari Prometheus, dan Luffy cakap siapa yang bergerak sebab takut terkena dengan fireballs tu, dialah low level people. Dan kat sini yang lawaknya, mereka bertiga buat muka ha sebab takut terkena dengan fireballs tu, dan mereka terkena juga fireballs tu. Zoro mula pakai bandana dan dia bersama killer attack Kaido, tapi tak jadi apa-apa. Enma belum digunakan sepenuh kuasa. Kaido tak mau Big Mom kacau sebab Kaido nak test dulu mereka semua ni. Okey, aksi mula serius. Kid menggunakan Punk Rotten macam robot besar. Luffy dalam Gear 4, Kong Gun dan Law Room Takto untuk jatuhkan batu atas Kaido. Big Mom ketawa dan menukarkan Napoleon menjadi pedang berapi. Kaido keluar dari batu yang dihempap tu dalam bentuk naga, face to face dengan 5 supernova tu. Double spread page yang sangat menakjubkan. Habis chapter ni. Next week break lagi. Leceh sungguh. Good chapter again. Ada action, ada humor. Kaido dengan Big Mom ni Yonko kita tahu memang terlampau kuat. Jadi apakah cara yang perlu digunakan untuk tumbangkan mereka ni? Boleh komen kat bawah. Okey, sampai sini saja video aku. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kepada yang dah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang belum subscribe, dipersilakan untuk menjadi nakama. Jumpa lagi di video seterusnya. Noro Noro TV.